Nua Pak Kareba. Benar, sungguh saya berbahagia sekali pada siang hari ini bisa kembali ke bumi Tadolako. Di sini yang kita mau bawa bukan target menang. Yang kita mau bawa ada misi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya ini perjuangannya bukan tentang perjuangan satu orang. Ini bukan perjuangan satu partai. Ini adalah perjuangan kita bersama-sama. Ikhtiar yang mau dilakukan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai. Ini adalah untuk Indonesia. Ini adalah tentang Indonesia. Buat para relawan semua, ini adalah ikhtiar yang harus dikerjakan bersama-sama. Pandang satu sama lain sebagai saudara seperjuangan. Jangan antar relawan berkompetisi. Asal usulnya boleh beda, latar belakangnya boleh beda, tapi tujuan kita sama, bekerja untuk kita bisa membawa perubahan, menghadirkan keadilan, dan itu artinya memenangkan. Jangkau kerja bersama. Saya berharap kepada seluruh teman-teman relawan, bekerjalah dengan sepenuh hati. Dan kerja ini kerja bersama, bukan kerja sendirian. Itulah kerja kolektif, itulah kerja kolosal, dan itulah kerja yang akan kita lakukan untuk Indonesia nanti. Inilah semangat kita. Semoga ikhtiar kita dimudahkan perjalanannya. Semoga persatuan kita dikokohkan adanya. Dan semoga kemenangan itu diantarkan kepada bangsa Indonesia. Dan nantinya kita sama-sama saksikan Indonesia yang lebih baik. Insya Allah ini semua menjadi pengikat perasaan kebersamaan kita.